Kopi itu seperti cinta, semakin dinikmati, semakin manis rasanya. Kamu seperti kopiku, ada kesenangan, kepahitan, dan kecanduan. Kopi memiliki sihir yang ampuh, menghapus kesunyian, kepenatan, dan kesepian. Jadilah hidupmu seperti peminum kopi, meski ia hitam, pekat, dan pahit, dapat dinikmatinya. Hidup ini seperti secangkir kopi, di mana pahit dan manis bertemu dalam kehangatan. Bagi yang kecanduan kopi sepertiku, kopi itu merupakan kunci menjalani hari. Kopi itu tidak pernah berbohong, meski setiap hari ia memiliki wajah yang berbeda. Kopi itu seperti cinta, semakin dinikmati, semakin manis rasanya. Kopi itu jangan diminum dengan tergesa-gesa. Kopi itu sahabat yang menemani hari. Seruputlah secara perlahan-lahan, karena kopi adalah suara cita rasa, suara aroma. Kopi itu suatu meditasi dan penetrasi ke dalam jiwa dan kenangan. Kamu bertanya kepadaku, bagaimana rasa kopimu? Aku menjawab, pahit, seperti hari-hariku tanpamu. Lalu aku bertanya padamu, bagaimana rasa kopimu? Kamu menjawab, kopiku sangat manis, seperti hari-hariku bersamamu. Kopi dan sedikit ide mampu membawa kita ke tempat yang jauh. Betapa kerennya kopi itu, ia mampu mengubah harimu yang muram menjadi cerah, meski hanya dalam jiwamu. Secangkir kopi dijamin mampu menghapus kebisingan dunia di kepalaku. Tiap kali telah meminum secangkir kopi, kamu merasakan seperti sedang menyinta. Hal terindah dalam kopi adalah ratu dalam kesendirian dan sahabat bagi suasana hati.